Kabar bursa transfer mengejutkan datang dari Real Madrid di sana. Bahwasanya mereka akan melepas satu gelandang muda yang dimiliki, yaitu Eduardo Camavinga. Tanpa berpikir panjang, Nottingham Forest pun mencoba untuk mengajukan tawaran pertama kepada Real Madrid di sana. Siapa tahu sang pemain juga mau untuk bergabung dengan klub promosi Premier League ini. Dan di luar dugaan, Real Madrid menerima tawaran kita dan menaruh harga sesuai harapan yang cukup atau sangat murah untuk sang wonderkid muda sebesar 12 juta pound sterling saja di sana. Dengan biaya yang murah itu, tapi Real Madrid meminta untuk memberikan bonus di setiap penampilan dan gol yang diciptakan oleh Camavinga saat berseragam Nottingham nantinya. Dengan adanya opsi ini membuat tim kita sedikit keberatan dan kembali mengajukan tawaran untuk menghapus bonus untuk sang pemain. Kembali disetujui oleh Real Madrid sesuai dugaan, sesuai prediksi kita dan sesuai harapan, Camavinga resmi bergabung dengan tim asuhan Marcelo Bielsa ini. Dan semoga saja dengan bergabungnya Camavinga ini bisa membuat lini tengah Nottingham semakin solid dan bisa bersaing di papan atas Liga Inggris.